Yo, teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Hanu di channel Hanu Pradityo ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah lama nggak buat konten lagi, hampir seminggu atau 2 minggu ya malah, karena memang udah mulai sibuk kuliah lagi dan aduh, memang melelahkan juga sih ya kehidupan anak kuliah itu. Dan ini ada aku ada kesempatan buat rekaman juga, jadinya sekarang kita akan main game lagi yaitu Ultimate Marvel versus Capcom ya di sini dan malah now loading. Ya intinya ini lagi. Ini spesial karena untuk mencoba memainkan ini ya, Spider-Man di sini karena Spider-Man trailernya yaitu No Way Home baru aja keluar ya. Jadi langsung aja kita daripada lama-lama langsung aja kita start aja di sini ya. Langsung let's go. Oh ya, yeah. Ngomong-ngomong ini game original Steam ya. Enggak boleh daripada lama-lama langsung aja kita ini kita offline mode dan langsung kita pilih arcade di sini. Pilih normal, ngomong-ngomong aku pakai keyboard ya ini, bukan pakai joystick. Lagi malas aja malah, lebih enak aku malah. Ya boleh kita pilih Spider-Man dan kita pilih Web Ball di sini. Lalu partnernya ada Doctor Strange dengan asisnya Doctor of the Nap. Dan satunya lagi mungkin kita pakai salah satu dari Capcom ya malahan. Mungkin siapa ya? Dante apa Virgil jangan-jangan Chan Lee mungkin Kikoken Hagerot Skaku Kikoken lagi nembak. Terus difficulty-nya mungkin mempermudah hidup YouTuber aja. Waktu dikasih 59 dan macam medium gitu. Wis gak usah ngomong soal cukup dan lain-lain ya, kita gaskan main seperti biasa aja, gak usah mempersulit hidup. Langsung lawan Dr. Strange aja malah. Oke okay? Kamu kan yang padahal aku cuma minta ini doang ya, salahnya Spider-Man sendiri. Wah, main ini aja malah. Iya, aduh malah gak kenal lagi Agamotto. Oke, okay, good. Oke, okay, varian Doctor Strange udah kalah. Ayo lanjut. Aduh, lawan sih ya. Ini lagi Iron Fist. Ayo Iron Fist, kapan kamu keluar di MCU? Ini soalnya ini. Aduh, pengen kalau game selanjutnya ada sanksi juga. Udah tuh, lengkap tuh grup bela diri. Oke, okay, nggak apa-apa lah, kita pelan-pelan aja ya. Lawan aku mah. Oke, lagi Spider-Man yuk. Langsung Maximum Spider. Mantap. Ngomong-ngomong aku lawin semua teksturnya sih, jadi jelek banget sih. Paling low ini malahan. Rata kiri semua. Soalnya kalau buat rekaman lambat banget. Wah, di Day of Future pas ini malah. Lumayan, aku melihat trailernya kemarin lumayan cukup ini ya malahan. Ya excited aja kan, ada. Karena itu, apa ya, apalagi yang di akhir-akhirnya itu loh. Aduh, langsung dikasih Dr. Octopus dong si Alfred. Apa? Si pemeran Dr. Octopus yang Spider-Man juga. Aku masih ingat banget dulu aku pas kecil dulu dibeliin kaset ayahku apa Spider-Man gitu. Aduh, keinget itu dia aman. Pokoknya itu udah lama banget pokoknya sih. Dan aku nggak bisa fokus kalau ayo. Ayo. Oke, okay, Doctor Strange, Sherlock. Tiger of the Nap. Ayo, dare. Kayaknya kemudahan atau gimana sih malahan? Ya nggak usah dikomenin ya. Saya nggak bisa nanti. Oke,
Good. Oke, Spider-Man. Kamu pakai kostum apa itu? Fantastic Four. Wah, langsung ngamuk dong. Spider. Langsung Maximus Spider. Langsung ayo, bareng yuk. Langsung bareng Ultra Strength dong. Literally ini apa ya? Apa gerakan penutup dari Marvel Super Heroes. Aduh, Nefesis, Ryu, Dante. Oke. Okay. At your service. Kayaknya kamu salah cari orang sih. Aku bukan Star, Spider-Man. Ya, tapi aku sih apa enggak terlalu reveal banyak-banyak ya untuk trailernya itu. Langsung teaser kok, tapi lumayan banyak juga ya, mah. Banyak ininya apa namanya? Banyak ininya. Banyak spoiler juga. Terlalu hype sih, takutnya malah ini. Julie, hajar yuk. Good. Kiko kayaknya nggak kena. Oh, lawan Ryu dong. Trio kalah ya. Genesis. Oke. Ini lebih santai. Oke, mantap. Bagus sekali. Wah, pembahas menghantu nih. Hajar yuk, hajar. Ayah malah di grab dong. Ayah. Oh iya, dari belakang yuk. Ayah, sorry Dr. Strange, malah kamu mati ya. Lumayan udah easy lo kalah, bukan noob ya, memang susah. Lo lihat itu agresif lo malahan. Oke. Kamu gak kena, malah kenanya Spider-Man. Kita lanjut, ada Wolverine, Tron, dan Nova ya. Oke. Let's go. Your friendly neighborhood Spider-Man. At your service. Sebenarnya aku lah, aduh geram banget sih, bocah labil banget sih kalau ini kayaknya udah dewasa sih, udah bekerja kan jadi apa namanya fotografer itu kan masih anak SMA banget malah. Siapa itu si Spidey-nya? Nova dong. Malah kan pas hidup apa kartunya apa di kartun di trailernya kan si Peter malah ngomong banyak-banyak pas lagi ngapain mah. Ini juga arogan banget sih, kayak coba-coba mantra baru padahal ya udah pasti tahu bahaya. Astral Projection. Good. Mystic Sword nggak kena pak. Oke, langsung Maximum Spider. Nggak kena dong. Oke.
Oke, mantap sekali web swingnya. Ayah, ayah. Ayah. Mati, sorry Spider-Man. Oh, Pak. Oh iya, dia kan pakai X-Factor. Pantesan ini dong. Spell of Visanti. Agi. Mantap. Tak terasa sebagai penutup ya. Ancient One. Hilang. Tenenenenen. Get ready for the fight of your life. Oke, ada lagi ya. Your friendly neighborhood Spider-Man. At your service. The Arthur is ready to do battle. Live and let die. Oke, gas yuk. Ngapain, Pak? Ngapain, Pak? Wah, kuat banget. Pendek-pendek. Hai. Ayo dong, ayo dong. Ayo langsung spell of Visanti. Hawkeye. Bukannya kamu harusnya dikit buru-buru sama saudaranya Black Widow. Kabarnya gimana, Pak? Bentar lagi kan juga ada setelah What If katanya Hawkeye kan. Si barang si Kate Bishop. Alah. Oh, waduh, waduh. Ini dong. Chun-Li. Ayo, ayo. Aduh, enggak kena biru-birunya. Ayo, ayo, ayo. Good. You win. You even know why you're fighting? Aduh, masih nunggu sanksi lagi. September ya malahan ya. Get ready for the fight of your life. Oke, Virgil Frank West Hagar ya. Enggak apa-apa. At your service. No one will stand in my way. Wah, maksudnya apa itu, Pak? Maksudnya apa itu, Pak? Hah? Apa, Pak? Oh ya, Dendy kan Virgil si Gantung Ranger. Oh ya, aku belum main apa Battle for the Grid. Nantilah kapan-kapan. Aku masih cara ngakalin regionya Indonesia. Ayo Spidey. Ayo Doctor Strange. Chun-Li. Wah, ini Pak Wali Kota nih. Aduh, aku lupa pernah main Final Fight enggak ya? Eh, kok Final Fight? Oh ya, Final Fight ya namanya. Woi, buat ayo gak kena dong. Ayo. Membasmi zombie deh. Ini game yang dimainin Winda kan? Tank apa si Red Rising. Nah. Ayah. Apaan sih? Ayo, ayo, ayo. Wah, langsung dihajar tuh. Damn. Nah. Oke, good. Kalah satu.
tanya, ah, oh ini sama fotografer. Ayo, ayo. Astral Magic. Good. Selasa. Yang terakhir yuk. Get ready. Ini dia penghabisan ya. Sekarang kau tahu siapa fotografer terbaik di sini? Sorry, your camera broke in the fight. The someone else have to get fixed for the bugle. Referensi suka-suka kamera juga ya. Dan sudah bertemu Galactus. Oke. Intinya kita harus last man-nya di sini adalah Spider-Man ya. Harus pintar. Oke. Ada Dr. Doom. Ayo. Ayo gas 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 gas. Oh tidak tidak tidak. Dokter. Good. Kita akan lawan Galactus yuk. Aduh, pelan-pelan aja yuk. Kena snapback. Bentar. Oh, untung aja. Tadi mau dicurus apa itu tadi. Ayo, biar kamu jadi korban dulu ya, Chun-Li. Sorry. Kikoso lagi. Oke, terima kasih Spider-Man. Kamu yang terakhir ya. Oh, mempermudah hidup, gila. Dokter. Crawler. Oke, mantap Spider-Man yang menyelamatkan bumi dan melawan mengalahkan Galactus ya. Mantap sekali. Itulah alasan kenapa cuma Jameson. Oh ya, Jameson di sini kan atasannya. Oke, ini endingnya sih. Habib. Coba ada ini JJ, James Jameson ya. Bukankah ini bagus? Tapi jujur Peter lebih tampan di sini loh. Gak mirip Tom Holland ya. Apa maksudmu ini bagus, Parker? Ini menunjukkan kalau si perayap jaring dinding itu adalah pahlawan. Soalnya dia pingin ini yang apa fitnah Spider-Man. Aku suka banget sih musiknya. Oke teman-teman, kayaknya itu aja untuk gameplay Spider-Man-nya. Lumayan seru juga sih sambil mengingat-ingat lagi soal trailernya kemarin sih. Aku
juga enggak minat sebenarnya kalau bahas trailernya, juga capek pak. Apalagi kalau full time YouTube, jadinya sedikit-sedikit fun-fun dikit lah ya. Karena udah lama enggak main game ini juga, jadinya kalau kalian suka video ini jangan lupa berikan like, comment, share video ini, jangan lupa subscribe juga ya untuk membantu perkembangan channel ini, karena bangun algoritmanya juga susah nanti malah. Dan juga kita juga mendoakan sih buat channelnya Agan Reza, sobat kita juga ya yang masih di hack, semoga-moga balik juga sih untuk profilnya. Tuh kalau dia bisa menyelamatkan file dari ransomware sih ya moga-moga bisa ya. Jadinya tetap jaga keamanan kalian ya, baik di dunia nyata maupun digital ya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya, single yang bergerak malam minggu, rasa sekitar kekuatan dengan harapan cinta dan kedamaian. See you in next video.